Rabu 10 Agustus 2022 siang, personil TNI Kodim 068 Cianjur, Peltu Gian Sugiarto menjenguk salah seorang warga bernama Yudi Setiadi 50 tahun, wira swasta warga kampung Pangangunan RT 3 RW 5 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Cianjur yang mengalami sakit parah di bagian kaki. Ini sangat membutuhkan uluran tangan atau donasi dari dermawan karena mengalami penyakit yang belum sembuh. Menurut keterangan dari yang bersangkutan maupun istrinya, Yudi menderita penyakit tumor kulit ganas sejak dari 3 tahun kebelakang, tapi mulai bulan Januari 2022 sudah tidak bisa berjalan karena lukanya semakin meluas dari mulai paha kaki hingga alas kaki, sehingga saudara Yudi yang mempunyai 2 anak masih sekolah di SD tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Untuk itu bagi para dermawan bisa membantunya dan menghubungi pihak keluarga di kampung tersebut.